Saya mengaturkan terima kasih kepada semua anak-anakku. Kalianlah kesayanganku. Kalianlah adalah yang selalu siang malam aku doakan. Harapan kami ilmu yang telah kalian dapat terus digali dan serius kesadarannya manfaat maslahat bagi kita. Wahai anak-anakku semua, sayangilah Al-Quranmu, sayangilah putunmu, peluklah dan ciumlah, jangan pernah kau lupakan Al-Quran yang telah kau pelajari, kitab-kitab kuning yang telah kau pelajari, jangan kau pernah lupakan sedikit pun wahai anak. Jangan kau membuat Al-Quran dan putunmu menangis karena kau tinggalkan. Jangan kau buat Al-Quran dan putunmu cemburu karena kau anak-anakku sibuk dengan hal-hal yang lain. Wahai anakku santri-santriku tercinta, jangan kau pernah kecewakan Allah dan mutunmu. Jangan pernah kau kecewakan Al-Quran dan mutunmu karena kemalasanmu bermurojaah. Anakku, jangan lupakan jati diriku wahai anakku, karena engkau adalah ahlul Quran dan ahlul ilmi. Berakhlak baiklah kalian, berakhlakul Quranlah kalian, dan berakhlaklah sebagaimana akhlak orang-orang yang berilmu wahai anakku. Anakku tersayang, Allah mengatakan cinta padamu dengan mengizinkan engkau membawa kitabnya. Maka peliharalah hafalan Al-Quranmu. Nabi-Mu menyatakan sayang padamu dengan mengizinkan Allah, dengan mengizinkan Allah bahwa dirimu menjadi pewaris kitab-kitab Allah. Maka amalkanlah warisan dari Nabi-Mu. Engkau adalah orang yang paling beruntung. Kenapa engkau keluhkan kehidupanku? Di mana syukurmu wahai anakku? Ataukah engkau lebih rela ketika Al-Quran kau gantikan dengan dunia yang sangat panah ini? Di manakah nilai kesabaranmu wahai anakku? Walau dunia mengecewakanmu hari ini, yakinkan bahwa akhirat lebih indah, maka bersyukurlah wahai anak-anak. Walau dunia menyakitimu hari ini, tetaplah di jalan ilmu, jangan kau tinggalkan ilmu yang suci ini. Anak-anakku, jika kau ingin istirahat, maka istirahatlah di kuburmu, jangan di sini. Jika kau akan berleha-leha, maka berleha-lehalah nanti di Raudhatul Jibrianil Jinan. Sungguh kehidupan dunia ini tak selamat kehidupanmu di akhiratmu. Anak-anakku yang tercinta, kalianlah adalah sebagai deposito terbesar, karena kalian adalah telah menjadi waladun sholihun yadullah, menjadi deposito yang akan memberikan syafaat kepada orang tua. Maka pertahankanlah kesolehanmu, pertahankanlah mondokmu, pertahankanlah kalian menjadi manusia pilihan yang selalu benar dalam tindakan. Wahai anak,
kalian yang akan mengenakan, yang akan memberikan cenderamata di akhirat nanti kepada orang tua, bahwa satu ahlul Quran, satu ahlul ilmi akan bisa memberikan 40 orang keluarganya. Dia sanggup memberikan syafaat di nanti di kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak, bergembiralah. Hari ini anak ibu dan anak bapak Allah pilih sebagai manusia pilihan. Maka ibu dan bapak pertahankanlah nugrah ini, anugerah ini pertahankanlah. Jangan sampai Allah copot, jangan sampai Allah ambil anugerah ini. Pertahankanlah, jadikan orang tua suri tauladan bagi anak-anak. Jangan pernah berhenti ayah dan ibu mendoakan anak-anak ini yang perjuangannya baru selesai, yang perjuangannya baru menghitung dari angka 1. Masih banyak angka-angka ke depan yang harus kita lewati. Doa aku, doamu, doa apa dan mama dan semua keluarga menyertaimu. Semoga kau istiqomah. Semoga kau mempertahankan ilmu yang telah Allah titipkan kepada kamu. Itu motivasi yang saya sampaikan. Semoga semakin semangat, semakin giat dalam menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.